Halo semua, balik lagi di channel saya, Robert Moto Vlog. Kali ini kita ya lagi ngedit-ngedit lah. Mungkin ini saya akan lanjutin video touring 44 dari Solok ke Padang lagi. Tinggal yang terakhir ini kayaknya. Jadi langsung aja ya kita lihat videonya. Oke, let's go. Ya, kita sudah memasuki kota Solo. Belok bu, belok peluru, hah? Betul bu. Pusat kota, Baris Solo. Ah, dia nak belok ke kiri kita ini. Kita ini belok kiri. Belok kiri. Kita ke Padang. Udah di kotanya aja masih bagus pemandangannya. Nah, gimana tidak? Ah, kalau kayak gini betah, pengen tinggal di sini ya kan? Cantik pemandangannya, it's beautiful, 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 beautiful. Ini rawan sekali, butuh yang kegagalan. Wow, bosku, macet bosku. Ini motor apa ini? Belok, belok, belok. Ah, aku sendiri bos. Butuh, ngeselin. Ya, sirip kaki tu. Padang, bukit tinggi. Pusat kota, ya kita belok ke Padang. Nah, ini lagi. Main nyebrang ya. Cornering bosku. Salon bar, salon cuci mobil. Sesama waker itu saling menyapa lah kira-kira, ya kan? Iya dong. Masih nyala? Masih. Ya. Ya, macet ini, macet. Macet-macetan kita ini. Kok agak beres sinyalnya? Karena ya enggak datar itu gasnya loh. Karena kan macet-macetan kita. Mobil banyak. Padang 57 kilo. Solo, apa tuh Solo? Bupati. RS Solo 25 kilo. Ah, gampang itu sebentar. 1 jam 57 kilo tembus itu.
pernah naik motor kalau sudah pulang ini nggak bisa pelan-pelan. Hai gitulah. Lihat tikungan dikit cornering, lihat kepi dikit gaspol. Ya maklumin aja lah. Jangan ditiru ya. Kalau ditiru pun ya jaga resiko sendiri. Karena tidak akan ada yang menolong kita. Oke, kalem. Ya, sekarang jam 3. Kita memasuki si tinjau laut. Tinjau laut. Apa kok si tinjau laut, Bang? Ya, karena jalannya ini nih belok-belok, tapi rawan kecelakaan. Nah, contohnya gini nih. Nah, kalian lihat. Jadi pengen cornering kan? Cornering kalau yang nggak ada lawannya dari sana, ya nggak apa-apa. Ya, tetep ya kalau masukkan angin. Nah, gini. Nah, cornering kan? Hati-hati, daerah rawan kecelakaan. Oke, bos. Siap. Siap, bos. Iya. Ya, nah ini lagi nih. Wow. Mantap, bos. Mungkin kalian nonton nih. Wah, bang, awas bang, jatuh. Ya, hati-hati aja, jangan terlalu naku kita. Padang 27 kilo. Ya, siap. Nah, kita sampai di kota Padang. Jadi ya, siap. BA2 5. Ya, sekitar sampai 27 kilo, setengah jam lagi lah. Tapi kalau di Indori nggak macet ya. Kalau macet ya susah. Ya, kita mantri loh. Ya, motor kan nggak mantri bang ya. Mantri. Nikungnya bro. Udaranya sejuk di sini. Jadi bisa kalian lihat kan? 26 kilo lagi. Ya, siap bosku. Bisa kalian lihat di sini banyak pohon-pohon gitu kan? Pos pengamanan lebaran 2017. Oke, Pak. Siap. Ya, nikunya enak, bro. Iya. Lawannya Transformer Optimus Prime. Nah ini Optimus Prime. Yang kata Rizky Motoplay itu Optimus Prime. Selamat jalan dari kota Solo. Selamat datang kota Madia, Padang. Ya, kita sampai bro. Dengan selamat. Berkat doa kalian. Nah, kita mau nurun ke tinggal laut. Ya, ya, jadi kalau nurun di sini nggak perlu ngegas kita. Nurunin ini gitu aja. Nurunin gigi saja, nggak perlu digas, soalnya
jalannya licin juga. Nah, kayak gini kan, ini ada air ini. Bahaya itu, kutil. Ngeselin. Ya, kita pakai gigi dua aja. Nurun. Biar remnya pasang itu. Oke, bosku. Iya, belok lagi, bosku. There's a distance between us. It's getting hard to reach. Belum tikungan tajam tuh. Masih tikungan biasa-biasa aja. Tikungan tajamnya belum. Masih di bawah lagi. Ya, pemenangannya ini nih. Kenapa kalian harus jalan-jalan ke Sumatera Barat? Kalian bisa menikmati pemandangannya gitu. Just to see you again. And I've been counting days to get away to see you again. Ini kalau jatuh ini masih dirangin kemarin nih. Kita lebih 25 meter atau 30 meter? Ya, ketinggiannya. Kita lihat ya. Kurangi kecepatan, ya Pak. Siap. Saya kurangi kecepatan. Wah, begitu. Wah. Bahaya. Ngeri, sangat mantap. Berbahaya. Siap, operasi itu Pak. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke, Pak. We got millions of reasons. Saura, mata. Rumah sakit jauh, jangan sampai anda kecelakaan di sini. Hati-hati lah. Datangnya rumah sakit jauh. Tikungan. Jadi kalau mobil besar itu enggak ada rem, sudah berangkat. Hati-hati daerah rawan kecelakaan. Iya, Pak. Siap, 86. Yuk, lanjut lagi. Nah, ini nih. Tikungan yang rawan sekali. Mendengar awan, tuh, lihat. Apalagi kalau hujan. Hujan yang dari bawah ke atas itu, kalau kosong pasti payah. Kalau kosong, kalau penuh penumpangnya, kalau licin jalannya, pasti susah naik.
tikungan terakhir kita dari tinjau laut. Gak ada lagi, udah habis penurunannya. Ini jalan datar, sudah kita lihat sini. Kita masuk ke Indaruang. Kalau nggak macet ya bisa lah sampai rumah cepatnya. Capek bro. Wah ini nih mobil, kenapa ini tabrakan? Pastinya tabrakan. Ya, buat kalian yang mudik gitu, nah, mungkin videonya sesudah mudik ini ya. Ya, nggak apa-apa lah. Buat yang mau yang mudik atau yang gak arah balik dari mudik, tetap hati-hati bawa motornya, mobilnya. Ya, apapun, kalau ngantuk ya istirahat dulu. Lapar ya makan. Makan ya lah. Kalau udah jalan balik kan lapar ya makan. Nah, kita memasuki Indarum. Indarum. Kota Padang dengan selamat. Orang bawa lima pak. Hai jauh, capek lah. Pantek merokok lah lama ya terjauh. Yo, makasih pak. Pak tolong. Gitu orang bawa lima. Ande, angkut ke. Baru kita muka macet, jadi awal lewat belakang saya. Kalau orang Padang tahu mah belakang Uki. Nah, oh belakang Uki itu dah tutup parah macetnya mudi tadi ya. Adalah Kang Deddy, tak mau sabar sialah dah. Aduh, macet-macetan. Ya, pukul ini tangan dong. Oh. Ya, jalan. Gak ada mau yang ngalah. Hijau itu loh. Macet lah di sana.
sini aja lah. Ada yang mau yang ngalah jalan sampai di sini loh ngantri. Ah wah, ya flynya sampai di sini dulu ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Ya, mungkin besok saya pulang, saya akan buat video lagi. We got millions of reasons to let it all go. Too broken. I know I'm not always strong.